Assalamualaikum. Ini adalah kisah yang mungkin sederhana, tapi banyak dilupakan. Mulut kadang menjadi sarang dosa yang kadang dilupakan. Manusia mungkin memang tak bersih dari masalah. Setidaknya, lepaskan kebiasaan. Kurangkan berkata tidak bisa. Sesungguhnya, proses hijrah memang sulit, namun surgamu menantimu. Surga adalah tempat orang berdosa yang siap bertaubat. Kami persembahkan dari Rohis Kalam 6. Wis, tumben banyak duit. Hai, kau ngambil duit dia ya? Astagfirullahaladzim, tidak mau tidak, ini baru nak. Oh, ini namanya anak Rohis. Rasa alim, mengambil impak pula tuh. Kamu nih, janganlah teriak-teriak kayak gitu. Dia tuh cuma nak misain duit tuh, biar hilang. Kamu berdua ini kan budak Rohis. Makanya kamu bela dia kan? Budak saya kok ini nangis pula tuh. Yolah, kalau udah percaya nih aku balikin. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entah, hidup dak salat bahagia be hidup aku. Ayo. Kau ni sudah tula be bisa ya? Siapa? Itu nak budak tu. Ayolah kami. Iya bu, kau kan galak lupa. Lah, tak percaya. Coba kau pikir, tak selama nih budaknya tiap Jumat minta duit, tapi tak tahu kan duitnya kemana? Entah, jangan-jangan korupsi ya. Kau nih, kalau tak cari segala, jangan kayak gitu. Jadi ya, ambillah dia tuh. Ngapain kau rasa dia? Dia kan suci, kita masih kotor. Telah terjadi penangkapan dengan kasus tindak pidana korupsi dengan jumlah 300 juta rupiah. Diketahui saat ini pelaku sudah diamankan oleh polisi dan sedang mendekat dalam tahanan sementara. Kau tahu tak, Mah? Bapak Nur Puji korupsi. Astagfirullah, serius? Udah 2 minggu dia tak masuk. Malu tuh. Tak boleh ngomongin orang, Ari. Ya, maaf, hilaf. Aku tuh rasanya kesian yang Lio. Biarlah mulut dia lemes, itu tetap baik. Itu kan cuma bapaknya yang korupsi, dia nyidak.
Assalamualaikum. Kenapa, Dek? Cari Puji, ya? Pujinya udah pindah dari 2 minggu lalu. Kata tempat tantenya. Aku tahu di mana kayaknya. Waktu itu pernah ke situ. Nah, yuk ke sana yuk. Yuk. Sebenarnya kami datang hari ini mau ngasih bantuan dari info orang-orang. Ini baiknya dengan aku, karena aku udah jahat sama kalian. Saai lo mulut lemes, bisa nangis juga. Bagaimana cerita singkat ini berakhir? Bagaimana kebiasaan dihentikan? Semua sudah disediakan oleh Allah. Hanya dirimu dan kemauanmu yang bertindak. Ghibah mungkin umum, tapi ingat, ibadahmu. Mereka ibadahmu itu menguap di atas mulutmu. Dalam suatu riwayat, Rasulullah menjelaskan, ghibah itu lebih berat daripada zina. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW pun menjawab, seorang lelaki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang ghibahnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam satu riwayat pula oleh Zaid radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, sesungguhnya riba yang paling berbahaya adalah perpanjangan kalam atau ucapan dan membicarakan keburukan seorang muslim dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Abu Dawud. Akankah kita manusia yang serba salah ini harus sempurna di mata orang lain? Kita hanya perlu untuk tidak mengikuti mereka, mengikuti ucapan buruk mereka dari satu ke satu mulut.